Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Simple News Video. Pada video kali ini saya akan berbagi kembali kepada teman-teman semua sebuah video tutorial yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman semua, yaitu cara mengatur margin 3232 di Microsoft Word. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, ayo buruan klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk klik lonceng pemberitahuannya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari kami. Cara ini sudah banyak saya ulas ya di video-video saya sebelumnya, yaitu video yang mengutarakan atau membahas tentang mengatur margin ya, berbagai ukuran. Teman-teman tinggal cari saja di video-video saya sebelumnya ya. Margin 4422, margin 3333, margin 4242 dan sebagainya. Intinya caranya sama ya, hanya ukurannya saja yang beda. Nah, langsung saja teman-teman ya. Teman-teman masuk ke menu page layout, lalu pilih margin ya. Klik margin, lalu klik nih custom margin. Nah, di sini kita akan mengubah ukuran marginnya ya. Karena kita akan mengatur margin 3232, jadi kita ubah di sini dulu ya. Ini atasnya itu 2 cm ya, teman-teman ya. Kirinya 3 cm dan bawahnya 2 cm dan kanannya 3 cm. Oke. Untuk menyimpan pengaturannya, teman-teman tinggal klik oke. Nah, secara otomatis marginnya akan berubah ya, dari yang tadinya normal 2 cm rata ya, kiri kanan atas bawah, sekarang menjadi kiri kanan 3 cm dan atas bawah 2 cm. Oke, gampang sekali caranya teman-teman. Sekian dulu video saya kali ini yang berjudul cara mengatur margin 3232 di Microsoft Word 2010 maupun di 2007 ya. Bisa juga diterapkan di Word 2007. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan sampai ketemu pada video selanjutnya.